Apapun yang donatur berikan kepada kita, ya kita salurkan gitu. Tapi memang untuk sekarang yang lebih nampak ataupun yang lebih terlihat memang kita sering membagi makanan. Kalau saya boleh bilang, pertama kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Donaturnya berkurang, terus apa namanya itu, anggota Genbinya terbatas. Jadi sehingga yang mengkoordinir, yang melaksanakan program-program itu tuh orang-orangnya terbatas. Kita berbuat kebaikan tuh jangan pernah memandang siapa orangnya, dari latar belakang apa, dan dari apa dia. Ketika kita memberikan apa yang kita bisa kepada orang yang kita beri, dan lalu mereka tersenyum, mereka bahagia, itulah puncak-puncak dari segala kesuksesan dari apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinopsis, sebuah bincang-bincang yang aplikatif dan inspiratif bersama orang-orang dengan pergerakan yang masif. Alhamdulillah sekarang telah hadir bersama kita Bang Uma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah Bang ya, hari ini semangat puasa Bang ya. Alhamdulillah semangat sih Bang. Alhamdulillah semangat, kayaknya agak berat puasa kali ini. Walaupun sahurnya agak telat tadi. Oke, oh terkait sahur ya sekarang ya. Bang, mau nanya sedikit nih Bang. Di sini kalau nggak salah ada namanya Gerakan Jumat Berkah, benar Bang? Ya, benar sekali. Boleh cerita sedikit Bang, Gerakan Jumat Berkahnya Bang? Oke, Gerakan Jumat Berkah itu merupakan salah satu program ataupun kegiatan yang ada di dalam komunitas Genbi Kalbar. Oke. Nah, alhamdulillah kegiatan ini tuh udah berjalan kurang lebih 4 tahun lah Bang ya. Nah, jadi mungkin saya cerita sejarah ataupun awal mula. Boleh, boleh Bang, boleh terkait Bang. Terkait keberadaan Gerakan Jumat Berkah ini Bang. Jadi dulu itu pada tahun 2018 itu kegiatan ini bukan bernama Gerakan Jumat Berkah Bang. Oh. Tapi Genbi Berbagi Energi. Oh, Genbi Berbagi Energi. Genbi Berbagi Energi. Nah, cuman kegiatan ini dulu waktu tahun 2018 itu hanya dilaksanakan satu bulan 3 kali, oh, 2 kali. Jadi dia tidak rutin setiap minggu seperti yang sekarang. Oh, sekarang berarti tiap minggu Bang? Nah, kalau sekarang memang kita istiqomah setiap Jumat itu kita bagi-bagi makanan gitu. Nah, pada tahun 2019 ya, waktu kebakaran di Beting kalau tidak salah. Dulu ada kebakaran besar waktu di Beting. Jadi pada saat itu kita juga akan menyalurkan donasi ini dari Genbi. Kita menyalurkan donasi kepada korban kebakaran waktu itu di Beting. Jadi kita ketemulah nih dengan beberapa komunitas juga yang pada saat waktu itu tuh mereka juga mengantarkan donasi untuk korban yang ada di Beting. Oh. Itu kalau tidak salah komunitasnya tuh komunitas Sayang Anak. Oke. Sama juga kita bertemu dengan komunitas Berbagi Makanan Tiap Jumat atau BMTJ. Nah, sejak pertemuan pada waktu itu kita berbincang lah nih dengan mereka-mereka, lalu berjalannya waktu kita menjalin hubungan dengan mereka untuk melaksanakan program kegiatan yang bisa kita laksanakan bareng-bareng. Oh. Nah, tepat pada bulan April 2019 itu barulah Genbi Berbagi Energi itu resmi berubah menjadi Gerakan Jumat Berkah sampailah dengan sampai saat hari ini. Berarti ini kolaborasi Bang? Untuk saat ini kita masih bekerja sama dengan BMTJ sih. Oh. Untuk GJB kita bekerja sama dengan BMTJ yang berbagi makanan tiap Jumat. Oh, berarti selain itu ada lagi yang lain Bang? Maksudnya kolaborasi dengan yang lain untuk Gerakan Jumat Berkatnya, berkahnya? Belum ada sih Bang. Untuk saat ini kita baru BMTJ dengan BMTJ. BMTJ. Oke. Berarti fokusnya untuk Gerakan Jumat Berkah ini apakah hanya berbagi makanan saja atau ada yang lain juga Bang? Dan kalau boleh tahu targetnya siapa saja Bang? Sebenarnya kita tidak harus mengkotak-kotakkan hanya makanan itu aja sih Bang. Oke. Okay. Semuanya apapun yang donatur berikan kepada kita, ya kita salurkan gitu. Tapi memang untuk sekarang yang lebih nampak ataupun yang lebih terlihat memang kita sering membagikan makanan. Kan pernah juga sih kita bagikan kayak buku, terus kayak pakaian-pakaian gitu. Nah itu tuh tergantung dari donatur yang memberikan kepada kita gitu. Nah terus untuk fokus ataupun target dari GJB ataupun Gerakan Jumat Berkah biasanya tuh kita memang membagikannya tuh ke panti-panti asuhan yang ada di Pontianak ataupun yang ada di sekitarnya. Terus kita juga kadang bagikannya tuh di jalanan, pokoknya tuh yang benar-benar orang-orang yang sekiranya membutuhkan ataupun apa ya, yang layak untuk diberikan makanan lah gitu. Oke. Berarti Abang berbagi memang untuk orang-orang yang membutuhkan gitu Bang ya? Iya. Oh, oke. Okay. Bang, dari selama perjalanan, berarti dari 2019? 2018. Oh, 2018, maaf. 2018 sampai sekarang. Selama perjalanan ini, apa efek yang Abang dapatkan? Maksudnya setelah berbagi ini, apa efek yang Abang rasakan Bang? Berbagi dengan banyak orang gitu.
secara individual. Oke. Apa ya bang ya? Apakah merasa lebih tenang atau gimana bang? Mungkin terlalu banyak sih efek yang saya rasakan. Saya bingung gitu untuk menjelaskan bagian mana yang harus saya jelaskan kepada abang-abang gitu. Tapi yang paling terasa deh bang. Kalau saya boleh bilang, pertama kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Oke. Kita enggak apa ya bang ya? Kalau saya pribadi saat ini saya merasakan, saya tidak pernah tuh merasakan yang dulu mungkin awalnya kita hanya memandang dari satu sisi, oh mungkin kita hanya berbagi kepada satu golongan dalam arti mungkin kita sesama agama kita aja nih, saya muslim berarti saya harus membagi sesama muslim. Tapi ketika saya melaksanakan ikut gabung dalam program ataupun kegiatan gerakan Jumat Berkah ini, ternyata di situ tuh ada nilai sosial lebih daripada kita harus berbagi terhadap sesama agama kita. Jadi di situ kita tidak hanya berbagi kepada ya sesama golongan kita, tapi yang memang benar-benar orang membutuhkan, orang-orang yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan ini, tidak peduli dia dari agama apa, mau dari golongan apa, ketika kita memberikan itu kepada mereka, lalu mereka tersenyum, di situ itu letak kebahagiaan yang kita rasakan sih bang. Oh, jadi lebih munculkan kemanusiaannya. Ya, ya. Itulah yang saya rasakan selama berada di dalam komunitas ini dan mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Oh, berarti sebenarnya banyak, tapi salah satunya tuh ya menimbulkan rasa kemanusiaan itu ya, sendiri betul. Bang ya. Oke, bang, ada tantangannya nggak sih bang dari 2018 sampai sekarang gitu? Gerakan ini pasti ada sih bang, tantangannya pasti ada. Mungkin kalau dulu pada awal-awal program ini dilaksanakan, mungkin kita banyak nih donatur nih kan, donatur itu bisa sampai belasan, bahkan kita juga mendapatkan uang yang masuk itu pun banyak lah gitu ya, pokoknya banyak lah. Nah sekarang apalagi waktu kemarin yang pandemi COVID-19 nya lagi melonjak-lonjaknya, itulah yang menjadi tantangan terbesar kami sih bang. Jadi memang sebelumnya kan kegiatan GJB ini kan kita kan laksanakan bareng-bareng nih sama anak-anak GNB juga nih. Jadi seluruh anak GNB itu datang gitu kan ke sekret tiap hari Jumat, bantu packing, nyiapkan, terus kita nganter bareng-bareng juga ke spot-spot yang mau kita anterkan. Nah tapi semenjak apa namanya itu pandemi kemarin tuh melanda dunia, terlebih lagi di Indonesia khususnya Pontianak, itu kan sangat mengganggu segala hal gitu nih bang, termasuklah kami juga di GNB dan juga di GJB itu sangat terganggu akan hal itu. Pertama donaturnya berkurang, terus apa namanya itu anggota GNB nya terbatas, jadi sehingga yang mengkoordinir yang melaksanakan program-program itu tuh orang-orangnya terbatas, yang sebelumnya tuh kita rame-rame terus sekarang tuh jadi terbatas. Terus untuk saat ini sih alhamdulillah udah mulai lagi agak normal seperti biasanya, tapi belum pulih seperti sedia kala gitu, masih tahap pemulihan. Dalam artian tahap pemulihan tuh kita juga tahap pemulihan dari donatur gitu kan, terus dari anggota GNB nya juga, tapi alhamdulillah masih bisa terlaksana sih. Masih bisa terlaksana, berarti meskipun teman-teman menghadapi suatu tantangan yang besar, alhamdulillah bisa dilewati bang ya. Iya alhamdulillah. Bang, tadi abang ngomong soal donatur, untuk donasinya sendiri ini apakah berupa uang, berupa barang, dan siapa saja yang boleh berdonasi nih bang? Kita tidak menutup batasan siapa saja yang harus berdonasi sih bang. Berarti umum bang ya? Kalau abang mau berdonasi juga boleh. Oke. Terus siapapun yang mau berdonasi kita terima, dan bentuk donasi apapun yang mereka berikan kita terima dan akan kita salurkan. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi itu, GNB bukan hanya GJB gerakan Jumat Berkah itu sebenarnya itu bukan hanya berbagi makanan, tapi kalau misalkan ada barang, kalau misalkan ada hal yang di luar makanan pun ya tetap kita salurkan kepada orang yang membutuhkan gitu. Kalau caranya bang, kalau orang mau berdonasi gitu bang? Kalau untuk saat ini kan kita kan memang lagi bermitra dengan BMTJ nih bang ya, tapi dari BMTJ itu ada program dia sendiri dan GNB pun ada program sendiri. Dalam artian itu programnya itu program dalam mensiarkan ataupun mencari donatur gitu sih bang. Jadi BMTJ ini ada metode dia sendiri nih, nah GNB ada metodenya sendiri. Nah kalau kita di GNB setiap Jumat apa setiap minggunya itu kita share pamflet donasi sih bang. Di mana tuh bang? Di kadang kita share-nya tuh di status-status WA. Jadi seluruh anak GNB itu kita arahkan, kita kerahkan untuk ini, ayo dong bantu dong share donasi pamflet-pamflet gitu kan. Kalau misalnya donaturnya pengen datang gimana bang? Maksudnya pengen tahu apakah pakai transfer, misalnya duit? Pakai transfer sih bang. Transfer ya transfer. Bang ya. Jadi di pamfletnya itu kita cantumkan rekening yang bisa di transfer. Okay. Nah berhubungan dengan yang tadi nih bang, abang bilang ada donasi selain apa, selain uang bisa pakai transfer bang ya. Tapi kan kalau barang ini gimana bang? Apakah dijemput atau nanti donaturnya datang ke sini nih bang? Biasanya sih kalau misalkan ada donatur yang memberikan donasi dalam berbentuk barang itu kita jemput sih bang.
Oh, jemput. Kita jemput. Tapi kadang ada juga yang langsung mengantarkan ke sekretariat kami di sini. Oh, oke, okay. Siap-siap. Berarti ada dua metode ya untuk barang ya. Mm-hmm. Bisa dijemput ataupun diantar sendiri. Nah, tadi abang juga menyinggung kalau ada beberapa teman-teman dari Genbi yang mungkin sedang break dulu atau vakum. Ada pesan nggak bang buat mereka? Apa ya bang ya? Sebenarnya mereka bukan break vakum atau gimana sih? Karena kan gini bang, apa namanya itu, mungkin mereka merasa udah tanggung jawab mereka di Genbi udah selesai nih. Karena kan kita sistemnya kan, apa namanya itu kan, menerima beasiswa lalu kita dituntut harus aktif nih di komunitas Genbi. Nah barangkali ketika dia udah selesai kuliahnya, lalu dia juga udah selesai menerima beasiswanya, lalu dia mendapatkan amanah lain lagi di luar Genbi, maka itulah yang menjadi sebab dia tidak mengikuti lagi kegiatan ini. Tapi ya kita juga tidak menyalahkan dia, itu ya hak dia juga, itu juga udah, yang penting dia udah menjalankan kewajiban dia sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi ya tetap kita berharap siapapun yang mungkin yang pernah mengikuti ataupun yang pernah bergabung lah di komunitas Genbi, ya dia tetap harus bisa memberikan kontribusinya untuk negeri dan terlebih lagi untuk berperan aktif kembali lah gitu di Genbi. Itu tadi yang pasif ya. Kalau yang aktifnya sekarang nih, saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan saya ya yang di awal tadi lah saya sampaikan. Setiap saya sampaikan kepada mereka, kita berbuat kebaikan tuh jangan pernah memandang siapa orangnya, dari latar belakang apa, dan dari apa dia. Ketika kita memberikan apa yang kita bisa kepada orang yang kita beri dan lalu mereka tersenyum, mereka bahagia, itulah puncak-puncak dari segala kesuksesan dari apa yang kita lakukan. Oh, keren sekali pesannya bang, speechless saya bang. yang terakhir bang, harapan abang untuk gerakan Jumat Berkah. Ya, harapan sih pertama semoga kegiatan ini bisa istiqomah terus sampai nanti-nanti. Amin. Dan juga barangkali apa, kami berharap tentunya dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat lah kepada orang-orang yang menerima manfaat dari kegiatan ini, dan yang pastinya dari kegiatan ini bisa menjadi wasilah ataupun amal kami lah. Yep. Untuk menghadap Sang Pencipta nanti. Oke. Nah, itu dia sinopsis dari apa yang telah dilalui oleh Bang Uma di Gerakan Jumat Berkah. Semoga dari kisah ini teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa teman-teman gunakan untuk kehidupan teman-teman. Jangan lupa untuk share, komen, dan like agar konten ini bisa bermanfaat untuk orang yang lebih luas lagi. Sampai jumpa di sinopsis edisi berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.